Hello guys, welcome back to Leadership Channel. Ya, kali ini saya akan memperlihatkan ROO versi baru. Pada tanggal 6 April ini, mereka mempatch versi yang sangat baru dengan beberapa fitur ya. Ya, mungkin saya bisa bilang fitur ini ada bagusnya dan ada kontroversinya juga. Oke, yang pertama pakaiannya. Dulu di versi sebelumnya, saya bisa beli pakaian hanya dengan duit. Ya, sekarang udah berubah jadi apa nih namanya, kayak macam voucher tiket gitu ya. Setiap kita menang, kita kan bisa beli aksesoris dan semacamnya. Tapi di sini tidak bisa lagi. Sistemnya sudah pakai seperti kayak PUBG dan sebagainya dengan menggunakan ini, peti random. Jadi setiap kita beli misalnya 500, mungkin kedepannya akan naik menjadi 1000 atau gimana. Ya, tergantung fiturnya, tapi saya belum bisa membukanya karena ya duit saya masih sedikit, jadi kita belum tahu. Nah, dan di patch baru ini semua statistik kita di reset kembali. Nah, saya hanya bisa juara 5 pertama kali main. Sangat buruk. Oke, di penyimpanan ini ada aksesoris dan sebagainya nanti yang bisa dipakai untuk permainan ini. So, kostum awal kita ya ginilah, keren-keren gini. Dan di patch yang sebelumnya itu nggak salah rambut kita bisa di edit ya warnanya, tapi sekarang nggak bisa lagi. Nah, jadi kita langsung mainkan saja ya. Kita lihat fitur barunya, kalau nggak salah ada senjata baru nama G28 dengan reset eagle. Oke, mari kita cas. Tapi sayang sekali ya guys, di patch baru ini tidak ada tampilan karakternya. Pada tampilan karakter kan lumayan, terus pemilihannya solo, party dan sebagainya itu sebenarnya bagus sih. Cuma mereka minimalisir jadi begini dengan gambar backgroundnya segitu. Halo. Halo, selamat sore. Halo, selamat kembali. Selamat datang di Lion Airline. Saat ini kami akan berangkat ke satu pulau yang sangat terkecil dan tidak ada orangnya. Apakah Anda nyaman bermain ini? Berapa jam ke alien nah, main? Kita bisa lihat guys. Pas sebelumnya helikopter, sekarang mengganti jadi apa, pesawat tempur Air Force ya, bisa diisi beberapa orang. Ya, tapi seperti biasa, keluarnya juga seperti ini. Memakai parasut ya, apa tuh? Saya nggak tahu namanya, pokoknya ada sayap. Nah, saya lihat grafiknya masih seperti biasa ya, masih seperti pet sebelumnya. Cuma mari kita lihat apakah smooth atau tidak. Saya bisa membedakan itu. Oh, ada orang di atas. Udah ada di sana. Oke, saya mesti siap-siap ambil semua barang yang ada. Oke. Oke. Seperti biasa grafiknya standar ya. Saya kasih set medium karena tidak bisa hide, maklum PC kentang. Ya, pagi-pagi sudah mendapatkan sniper. Semoga saya bisa memakainya lagi yang bagus. Tadi sekitar ada 2 orang yang turun di daerah situ. Saya mesti hati-hati juga ya. Oh, lihat ada, udah ada pertempurannya kan. Oke, dengan begitu saya akan coba nge-snipe mereka. Oke, dia udah mati. Yep, udah jalan pula. Buset. Baru masuk udah ada perang di sana-sana, di mana-mana ya kan. 2 orang udah mati, satunya escape di sana. Oh, masih hidup. Masih hidup. Tinggal tembak gini aja. Miss. Malum tidak bisa pakai sniper dengan bagus. Oke. Ini saya akan beranikan diri untuk ke sana ya, guys. Oke. Ada orang di sana. Mati. Oh. Oke, mantep dah. Ini saya searching rumah yang lain dulu. Atau ada AK atau semacamnya ya untuk dipakai. Dan senjata baru jangan lupa. G28 dengan Desert Eagle. Mari kita lihat nanti. Standard magazine ada 2. Ini tidak ada apa-apa. Oke, lanjut. Ya, semoga di patch baru ini tidak nge-lag ya. Kayak
kita ngendarain mobil atau semacamnya, kan kadang kita suka delay. Nah, untuk kali ini semoga tidak ada delay lagi. Jadi kita bisa war all out. Apakah saya akan survive ke ranking 1? Mari kita lihat setelah pesan-pesan berikut ini. Jadi mereka di mana ya? Di sini kalau nggak salah. Udah pada mati semua. Oh, nice. Nah, ini nih. Tapi nggak perlu deh. Saya butuh ini dulu. Sementara ya. Ada orang di sini. Kanan. Ke mana dia? Hilang. Oh, udah ke sana. Headshot, baby. Oke. Di sini ada red dot, gue ambil. Gue tadi sepertinya ada orang di sini ya. Gue lemparin. Pada kabur atau belum? Sepertinya tidak ada. Pastinya sembunyi di dalam. Oh, ada orang di sana. Berarti kayak itu orangnya tadi deh. Dia ada sampai 5. Gue terus mantep. Oke, cabut. Masker buat apa? Ah, smoke grenade lumayan. Apa ini? USB. Helmet level 2, nice. Oke, okay. Keadaan sini udah sangat sepi. Kayak tadi, rusuh. Oh ya, di sini gameplaynya ada 2-3 tipe sepertinya ya. Yang satu itu yang pasti pasif, gimana kita tidak usah masuk ke pertempuran, kita hanya sembunyi di tempat-tempat yang bagus yang jarang orang lewati, dan ketika ada orang lewat kita lewatin saja gitu, kita biarin, gimana kita sangat aman di sana dan tidak ada yang apalah mengganggu gitu. Tapi jika kita main agresif, ya kita langsung rumah ke rumah gitu, door to door, cari mangsa dan sebagainya. Tapi itu sebenarnya lebih cepat sih dalam permainan. Kalau kalian main pasif sih terasa lama, tapi well, kalian bisa mendapatkan juara satu lebih tinggi persentasenya. Apa ini? Tactical bug. Tidak ada kok. Sekarang saya butuh, ya, disegel seperti yang saya katakan, ini disegel sangat baru. Tembakan. Oke, isinya bisa 10 biji. Oh ya, gue ada extended. Oke, nice. Sekarang masalahnya dia cuma punya extended magazine, tidak ada silencer dan semacamnya. Itu gak enak juga sih kalau nggak ada silencer. Musuh bisa tahu di mana kita. Ya, tapi setidaknya damage-nya pasti kenceng. Ya, nah, seandainya ada scope untuk disediga, bagus juga nih. Suaranya begitu. Masuk. Masuk. Oke.
Pelurunya sangat sedikit. Kita tunggu aja. Ada suara di sebelah kanan. Wah, udah bersih bagian sini ya. Oke, okay, let's go. Oh, there's one there. This eagle, let's go. Anjir, gak kena. Buset. Gimana kah dia? Yailah, salah jalan. Kabur dia, bang. Coba lawan kek, kan enak. Kemungkinan saya pun bisa mati. Destroy 378. Kemungkinan tuh bot ya, guys. Oh ya, sebelumnya di pack sebelumnya ya, ketika saya bermain ini, gue kira semuanya player, tapi ya bisa dibilang 20% atau 10% itu bot. Kenapa? Ya kayak tadi, kalian bisa lihat dia diem aja gitu kan, nggak ada perlawanan atau semacamnya. Dan yang paling apa common itu, jika kalian lihat bot, pasti bajunya itu aja, warna hitam dan nggak pakai jaket. Ya, itu dia. Oke, senjata dan semacamnya sudah ada di sini. Perlengkapan sangat bagus. Kita tinggal nunggu. Poinnya belum sampai. Peluru F khusus 5,5 kaliber. Sudah bagus. Saya perlu senjata. Tinggal G28 ya. Ini aduh, pelurunya cuma satu. Bahaya benar, tapi coba lihat compact-nya ya. Biasa aja ternyata. Pikir langsung hancur nih pintu. P3K. Nah, itu item-item mereka udah diganti ya. Jadi bahasa Indo. Dari apa tuh? First aid kit jadi P3K. Dan med kit jadi apa tuh namanya? Kayak med kit juga ya. Kita bisa lihat jadi kotak medis medkit. Oke, perban jadi ini. Dari bandage jadi perban. Oke, untuk selanjutnya saya kasih tips ya guys. Itu sebenarnya tombol ini, tombol perban heal ini semua ke 789, tapi menurut saya itu sangat jauh. Jadi saya bisa sarankan untuk perban khusus nomor 4 P3K 6 sama kotak medis 7. Nah, di situ kita lebih gampang dan efisien dalam berperang. Jadi kalau kita dalam fase perang, kita bisa nge-heal dengan cepat tanpa buka inventory kayak gini ya. Saya dulu saya pun nggak tahu sih sokan ini. Jadi kebanyakan gue pakai tab inventory terus klik kanan gitu, regen. Ternyata ini lebih efisien ternyata. Oke, next. Backpack level 2 pun udah berubah ya modelnya. Sampai saya kadang nggak nyadar ya, pikirnya itu cuma kostum baju ada semacamnya. Tapi setelah udah tahu ini udah bagus deh. Oke, tempatnya masih jauh ya. Well town, gue tandai dulu. Nah, ini masker, pakailah buat fashion. Oke, saatnya ke sana. Ada mobil atau tidak ya? Kayak tidak ada tuh. Ya wes, gue pakai jalan kaki aja. Oke, meanwhile aku akan membiarkan ini. Oh iya, lupa. Auto-run-nya masih ke default. Untuk mode auto run, saya bisa menyarankan kalian memakai ini, pengaturan mouse auto run. Biasanya kan sama dengan, kan jauh juga ya kan? Mending gue pakai untuk ini.
kayak tab di atas tab ini namanya cacing. Enggak tahu itu apa. Ini namanya cacing. Nah, setelah itu kita bebas nih punya jalan. Dan jangan lupa untuk melihat sekeliling Anda dengan menggunakan alternatif ALT ya. Jadi jika kalian jalan lurus, kalian bisa lihat kiri kanan. Sepi sekali ya, macam dunia zombie. Sebenarnya ini RoE kalau memakai zombie mode bakalan seru juga sih. Soalnya dia ada pagi siang subuh. Ya, subuh itu udah mendekati malam. Nah, gak malam kali seperti Fortnite. Masih on the way. Masih tidak ada siapa-siapa ya. 18 orang lagi. Oke, akankah saya akan mendapatkan juara satu? Saya nampak seseorang lagi lari ke sana. Dia berhenti, kemungkinan bot. Mari kita cek. Oh shit. Jalan pula dia. Oke, mari kita lihat dia di mana sekarang. Jauh kali, dua orang. Nampak dua orang. Kena. Sekali lagi. Kena, mantap. Sniping, babe. Tadi ada orang ke kiri ada dia. Oke. Tempat yang luas kayak gini enak nih untuk lihat orang yang lari-lari. Dia ada yang ke kiri ya, mesti hati-hati. Bisa saja dia balik arah. Tah, ada apa di sini? Kosong, kosong. Kosong, dan tempat ini paling bagus untuk save sih. Untuk bersembunyi. Gak ada orang ekspektasi itu. Ada orang bakal temuin itu. Oke, di belakang apakah ada orang lagi? Tidak ada. Yap. tempat paling ngeri ini Ocean Park sebenarnya. Tempatnya banyak tempat tuh bersembunyi. Sekarang gue kesana. Gak usah deh. Lanjut saja, senjata udah lengkap, kurang bisa digo. Iya, tumben hari ini gak lemot, aman-aman saja. Gue mau ke tengah-tengah deh, Wildhound cukup deh, untuk sementara ya. Iyalah tabrakan gue. Oke. Time to search it all. Time to scavenge, man. Saya jamin pasti ada orang sembunyi di sini. Itu ada satu orang. Oke, saya menang di pertempuran ini. Sebenarnya akurasi saya jelek sih. Aku lebih suka pakai M4 atau PTR. Tapi ini kebetulan mereka mungkin masih baru juga ya. Kan CBT, key CBT udah dibagikan kepada orang-orang lain lagi. Oh, ada orang di sana. Suaranya dari sana. Oke. Saya loot dulu, setelah itu gue incer yang di sana, lihat ada apa ya. Dua kali scope, boy. Perban banyaknya. Ada apa di sana? M4. Oke lah, gue ganti M4 saatnya. Peluru gue masih kecil. Oh, ada 200-an, kenapa apa dibuang aja. Aha. Oke, next is this. Assault rifle gak perlu, semua udah lengkap kok. Scope kali 4. Gue sangat butuh. Scope 2 kali. Bisa diganti juga. Oke, semuanya sudah lengkap. Time to go. Alright. Ada silencer juga, bagus lah.
Sekarang mau ke sana. Apakah ada orang di sini? Peluru. Ada suara tembakan di Ocean Park. Gue mending stay di sini sementara ya. Nah, keadaan makin bagus atau tidak? Oh, ada orang di sana, nampak. Gue lewat di sini aja. Cuma bisa enggak ya? What the fuck is that? Yep. Nggak nampak pula. Asli nggak nampak gua. Aja lari ke sana ya. Oke. Mana orang yang tadi ya? Sepertinya orangnya udah ke sana. Enggak apa-apa lah. Bah. Mesti ke sini ya. 1 menit 30 detik. Ada kesempatan. Oh. Buat. Beruntung sekali ya botnya bisa bertahan sampai sekarang ya. Karena enggak ada yang ini mati gua. Oh my god. Oke, perban satu kali. P3K satu kali. Oke. Di bus ada apa? Ada first aid ya? Tak ada pergerakan. Oke, nice. Let's go. Suara dari sebelah kiri. Dari sana juga. Ini langsung ke sana aja. Cek belakang. Tak ada yang mengikuti. Aman. Ini di luar, cok. Oke, masih tak ada yang mengikuti, masih aman ya. Saya masih penasaran sama orang yang di situ. Oke, sepertinya aman. Dari rumah kayaknya tuh. Oh, sana, nampak. Yalah, pohon. Di sana tuh orangnya. Kok gak kegap ya?
kena. Oke, mati satu. Tiga dua orang. Berarti gue sama lu ya. Gue posisinya di sana ya tadi. Ini nih yang intens ya. Tinggal satu orang. Posisinya di mana nggak tahu. Pelan-pelan lah kita jalan. Oh, nampak di sana. Aduh, rumputnya ganggu banget. Nampak satu orang. Nampak satu. Sembunyi di mana, Bang? Sana ada? Tak ada ya? Ah, gak kena anjir. Pohon pula yang kena. Dua kali. Waduh. Heal dulu, heal. Masih di sana dia. Kan? Lu autonya susah, single aja. Tekannya tinggi, cok. Nggak ngefek, pohon gue invulnerable. Cuy, cuma here, give me one shot. Mungkin ya, pas dia datang tuh. Dia masih di zona aman sih. Paling gue aja yang kena. Lihat situasi deh. Oh, dia nggak kena, aman banget tuh. Yah, coba pohon bisa penetrik, ngeri juga itu ya. Di sini. Oke. Wah, lama kena granat. Wah, mantap. Sayang kali granatnya ada banyak ternyata. 3. Oke, guys. Kali ini saya sudah memperlihatkan gimana RL di patch kali ini ya. Ya. Tapi kita kekurangan itu G28 ya, kalau nggak salah senjata itu. Nah, mungkin di next video saya akan memperlihatkan jika saya mendapatkannya. Oke, thanks guys for watching this video. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini jika video ini bermanfaat untuk kalian.
See ya.